warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mungkin sebagian akan-akan sedang berikhtiar untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, salah satu caranya akan-akan bisa konsumsi daun pecah beling yang resepnya itu banyak kan. Salah satunya itu akan-akan ambil 9 helai ini, 9 helai daun pecah beling atau daun keji beling atau daun ngokilo ini, lalu dirajang kecil-kecil, kemudian rebus dengan 3 gelas air. Nah, setelah dengan 3 gelas air, biarkan hingga menjadi sekitar 1 gelas ya. Setelah itu saring, setelah dingin kasih madu secukupnya lalu diminum. Nah, ramuan pecah beling tersebut sangat ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti melancarkan ginjal, menambah kinerja hati, memperlancar air seni dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat resep dari daun keji beling atau daun ngokilo tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.